jumpa kembali di channel Sugiarna. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga diberikan kelancaran senantiasa. Sahabat, saat ini saya berada di lokasi depo Tegaluar kereta cepat Jakarta Bandung, dan baru saja ini melintas watermelon atau lokomotif warna hijau yang digunakan untuk menarik maupun mendorong gerbong-gerbong yang berisi batu balas maupun gerbong datar yang berisi bantalan. Ya, lokomotif akan menghampiri gerbong batu balas yang ada di depan sana. Sementara di depan juga ada ini, maaf ini agak backlight. Ini adalah area depo kereta cepat Jakarta Bandung yang begitu luas, dan di sini banyak perlengkapan-perlengkapan. Di antaranya ada penyambungan rel dari 50 meter menjadi 500 meter dengan cara pengelasan. Dan juga di depannya ada mesin canggih juga, entah MTT atau apa ini ya, track layang. Dan aktivitas terlihat banyak juga, dan mesin yang ada di depan ini juga sudah dinyalakan, kemungkinan juga akan mengadakan aktivitas. Kanan kiri ini masih sawah-sawah yang begitu hijau, dan ini sepertinya berada di tengah-tengah sawah area depo Tegaluar yang nantinya akan dipakai untuk maintenance kereta cepat Jakarta Bandung. Menghadap ke sinar, jadi sinar matahari jadi tidak terlalu jelas. Ya, semuanya sudah berhenti, watermelon satu sama satunya tadi, dua-duanya sudah berhenti, mungkin sedang melakukan aktivitas di lokasi depo sana. Para petugas beraktivitas ke sana kemari. Kode klakson lagi, apakah mau ke arah barat atau hanya pemberitahuan apa ini. Oh, ternyata watermelon yang satunya yang membawa gerbong-gerbong batu balas tadi masuk ke area Tegaluar.
Oke. Lokomotif hijau tadi dengan DF4B merinya, dan itu bertugas mendorong, bukan menarik ya, tapi ya bisa bekerja ganda, bisa menarik, bisa mendorong. Sementara belum terlihat lagi aktivitas lainnya, kita tunggu, barangkali ada aktivitas lainnya. Ini informasi, sekedar informasi dari lokasi depo kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Tegaluar. Sekian dulu, terima kasih. Salam sehat, sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan bantu like, subscribe, dan share.